Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di tengah-tengah sawah ya, dan di sini ada saung. Nah, hari ini saya akan coba menerbangkan drone KY603. Oke, ini termasuk drone murah karena harganya sekitar 400-500an lah ya. Tapi sudah ada 2 kamera dan 3 baterai ya, itu. Dan hari ini saya coba untuk memastikan kira-kira jarak terbangnya drone KY603 ini sejauh mana, dan nanti kita juga tes kameranya, kira-kira jarak kameranya berapa meter ya. Nah, kita coba langsung siapkan aja. Ada 3 baterai dan ini udah ada sensor ya, sensor anti nabrak ada 4 titik untuk anti sensornya, dan warnanya depannya orange, keren lah ya. Oke, kita coba siapkan drone nya nah ya. Wow, ini harus datar, kalibrasi. Oke, di sini agak sedikit kurang bagus juga ya, karena ini banyak sawahnya, banyak airnya, tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan aman di sana air juga nih. Oke, kita coba lah ya. Oke, take off, bismillah. Gunakan speed 2, karena speed 1 itu untuk mengaktifkan sensor ya. Oke, ini saya coba matikan dulu sebelum saya terbangkan. Saya pastikan kondisi drone-nya kalau hilang koneksi seperti apa ya. Saya matikan dulu seperti biasa. Oke, dia langsung turun ya. Oke, jadi agak sedikit jeda beberapa detik dan kemudian dia turun. Jadi termasuk aman lah kalau misalkan kehilangan koneksi ya, nggak flyby. Oke, langsung gunakan speed 2, take off. Oke, saya coba kalibrasi, trim dulu supaya lebih stabil. Oke, trim kanan ya, karena sering bergerak ke kiri. Hati-hati drone ini, jangan sampai menggunakan tuas kiri kanan seperti ini ya, dia akan mati otomatis. Ini kemarin pengalaman drone tiba-tiba mati pada saat terbang ya. Oke, nih penampilannya seperti ini. Oke, kita coba langsung tes jarak drone KY603 tanpa kamera dulu ya. Oke, speed 3. Oke, mungkin lebih enak ke tinggi ya. Anginnya udah pagi, masih pagi udah ini ya, gede juga anginnya. Oke. Kedorong angin ya. Oke, ini mungkin sekitar 20 meteran ya. Oke, saya naikkan lagi. Iya. Saya tarik dulu di sini. Saya naikkan. Anginnya kencang ternyata di atas dan agak sedikit terbawa nih, agak goyang banget. Saya arahkan ke sini ya. Oke. Dan saya coba tinggikan, itu mungkin bisa dilihat di iklan itu ya, anginnya kenceng banget tuh, spanduk ya, apalagi di atasnya kerasa kenceng banget. Oke, ini lihat, ini sudah saya kira lebih dari 30 meter lah ya. Tapi masih terlihat dengan baik karena memang bentuk drone-nya lumayan, ukuran drone-nya gede ya. Oke, ini koneksinya masih terlihat dengan baik, terkoneksi dengan baik ya, mungkin 40 lebihan ya. Dan saya kira keren lah ya untuk jarak, dan ini sebetulnya masih bisa lagi lebih jauh lagi jaraknya atau lebih tinggi lagi, tapi untuk keamanan saya kira langsung saya tarik aja ya. Tapi bisa menyimpulkan drone ini punya kemampuan jarak terbang yang cukup tinggi ya. Saya mungkin nggak terlalu tinggi karena drone ini bukan GPS. Saya turunkan langsung. Saya gunakan auto take off. Oke, sambil saya tarik ya.
kita tangkap ya. Ini dia sambil turun dan sambil saya tarik. Keren untuk jaraknya sendiri lah ya. Oke. Awas, di bawah ada air banyak banget. Cukup lumayan berbahaya. Langsung saya turunkan. Kita tangkap. Awas. Oke, keren lah ya. Untuk jaraknya bisa disimpulkan drone ini punya frekuensi yang bagus ya. Dan koneksinya menurut saya sih keren. Dan sebetulnya ini masih mampu dia jarak lebih jauh dan lebih tinggi lagi. Tapi untuk keamanan drone ini sendiri, ya saya langsung tarik lah ya. Tapi sudah bisa menyimpulkan jaraknya oke. Nah, saya coba untuk kameranya. Nah, lebih aman saya menggunakan baterai baru ya. Karena ini tempatnya agak beresiko. Oke, kita coba tes kameranya. Guys. Ya, saya gunakan kamera depan aja. Langsung coba kita record. Kira-kira jarak recordnya sejauh mana ya? Kalibrasi dulu, saya gunakan speed 2. Oke. Take off. Saya kasih trim dulu ya, karena memang agak kurang stabil. Oke. Saya naikkan. Sebelum terbang jauh, selfie dulu lah ya. Nah, ini dia. Saya turunkan. Aduh, ada air ngeri. Oke. Lagi turun. Ya. View-nya seperti ini. Stabil lah ya. Oke, coba kita langsung naikkan view. Ambil dari atas ya. Oke. Ya, Bu. Ibu, Pip. Aku mau ikut ya. Sini aja, Bu, sini aja. Gak mau. Oke, ini dia view-nya. Untuk coba speed 3 ya. Untuk frekuensinya cukup lumayan oke, karena ini udah sekitar 30 meter tapi masih terkoneksi dengan baik WiFi-nya ya, WiFi kameranya. Oke, view-nya ini saya majuin. Oke. Agak putus. Oke, ini view-nya. Sekitar 30 meter, tapi masih terkoneksi dengan baik lah ya. Coba saya geser view-nya. Oke. Geser lagi view-nya sini. Oke. Oh, terlihat ya perumahan dengan jarak yang cukup jauh. Oke, bisa saya simpulkan untuk frekuensi kameranya menggunakan 2,4 GHz, tapi termasuk oke lah ya jarak frekuensinya keren. Ini sekitar 30 meteran, masih terkoneksi dengan baik dan normal. Saya coba majukan. Ini baterainya sendiri sekitar 10 menit ya, kalau di deskripsi. Coba saya maju terus. Nah, terus. Baterai masih aman lah ya. Oi, geleong. Oke, cukup ya. Landing. Oke. Oke, landing cukup. Nah, coba saya view-nya saya arahkan ke gubuk sana ya. Saya coba merecord. Itu pemandangan yang bagus menurut saya. Nah, ini dia, saya record.
bawahnya ada air, ngeri juga. Oke. Nah ini view-nya keren. Oke, cukup lah ya untuk kamera, udah oke, lumayan. Nah, ini sambil mendekat saya turunkan sedikit, kita coba landing ya. Oke, keren. Bisa kayak drone profesional lah ya. Coba kita langsung landing. Oke, untuk kesimpulannya, drone KY603 ini bisa dilihat sendiri ya. Cuma kalau saya menyimpulkan sih, frekuensinya oke banget untuk jarak jangkauan drone terbangnya sendiri ya, sekitar 50 meter bisa lebih bahkan. Cuma karena terlalu berisiko, saya tarik kembali ya. Tapi masih koneksinya masih jauh sebetulnya. Terus untuk kameranya sendiri, ya kalau hasil kameranya bisa dilihat ya, masih standar untuk drone murah. Tapi jarak jangkauan kameranya, wifi-nya termasuk keren ya. Ya harga 400-500 ribuan lah ya, kurang lebih sama ongkir hampir 500 ribu. 3 baterai 2 kamera, ya lumayan lah ya, bisa masih sesuai dengan harga. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.